Oke guys, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan mengetes dan review seberapa cepat provider internet yang saya gunakan. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya. Jangan lupa like dan komen juga ya guys. Ya, jadi video ini hanya untuk sharing ya guys ya. Seberapa cepat sih internet service provider yang ada di tempat saya kali ini. Jadi saya tidak terafiliasi oleh suatu service provider apapun ya guys. Oke, supaya lebih fair, jadi ini spek HP saya hanya HP kaleng-kaleng, HP Redmi 5 Plus dan Android versi 8 atau Oreo. Oke, sebelumnya kita aktifkan terlebih dahulu mobile datanya. Yang pertama kita uji SIM card kedua, yaitu Telkomsel. Kita aktifkan terlebih dahulu, pastikan sudah tercentang dan sinyalnya sudah dapat 4G ya guys. Setelah itu kita masuk ke aplikasi untuk menguji kecepatannya, yaitu dengan aplikasi speed test. Oke, kita tunggu dulu, masih finding server. Oke, sudah dapat, yaitu UGM ya, Yogyakarta ini posisinya. Oke guys, pada uji coba yang pertama ini kecepatan downloadnya sekitar di atas 10 ya guys ya, tembus 13 tadi dengan ping 31, jitternya 4. Ini masih naik, masih mengetes 14,7 ya guys. Oke, sekarang kita lihat uploadnya seberapa besar ya guys, 1, sekian. Oke, tidak mau naik, hanya 1, sekian ya guys pada uji coba yang pertama ini. Oke, kita lakukan uji coba yang kedua ya guys. Masih server sama UGM Yogyakarta connecting. Oke, kita lihat. Wow, mantap guys. Tadi sempat tembus 28 ya guys. Yang jelas ini 20-an ke atas speednya. Tapi kok agak turun ya guys. Coba kita nanti lihat. Pingnya 30, jitter 35. Oke, kita saksikan uploadnya sekarang. Uploadnya apakah naik guys? Seberapa besar? Tuh, agak lama ini. Oke, sudah mulai naik, tapi ya 1,an lagi guys, bisa dilihat. Oke, nggak apa-apa. Oke guys, kita tes untuk ketiga kalinya. Ini tes terakhir ya untuk provider Telkomsel. Masih connecting. Apakah bisa naik lagi guys? Oke, speednya naik turun guys. Sekian ya, 13, 14, 12. Iya, oke, sekian ya guys. Kita lihat uploadnya apakah bisa naik guys. Oke, kita saksikan. Oke, tetap sekian ya guys ya. Bisa dilihat sendiri speednya tidak sampai 1 ya guys ya. Oke. Oke, saya rasa cukup sekian untuk provider ini ya guys ya, Telkomsel. Nanti ini ada ringkasan hasil reviewnya, nanti di akhir video akan saya lihatkan ya. Oke, sekarang kita masuk ke provider yang kedua. Oke, sebelumnya kita cek dulu ya, lokasi mana sih saya melakukan tes ini. Ya, lokasi saya sekarang berada di Pandak, Bantul, Yogyakarta ya. Ini daerah Yogyakarta, sektor selatan ya guys. Jadi kabupatennya masuk Kabupaten Bantul. Nah, di daerah sini seperti yang ada di maps atau di gambar. Oke guys, kita masuk ke provider yang kedua. Kita pastikan aktif dulu Indosat Ooredoo. GPS-nya kita matikan aja. Oke, kita langsung masuk
ke aplikasi seperti tadi ya, speed test ya aplikasinya. Oke, kita siapkan dulu ya guys ya, masih finding server. Oke, kita tunggu sebentar ya, kita dapat PT Indosat Tbk Jakarta ya ini guys ya. Kita lihat speednya, wow mantap, di atas 20 tapi naik turun ya guys ya. Stabilnya di angka berapa? Oh 20 ke atas ya guys. Cukup oke ya Indosat ini ya guys ya, di tempat saya. Ya, selanjutnya kita lihat uploadnya ya guys ya. Ini 20 ke atas juga, uploadnya juga cukup keren ya guys. Ini 25 stabil dia. Pingnya dapat 35 jitter 21. Oke, mantap ini guys. Kita saksikan. Oke, sudah cukup ya untuk yang pertama ini. Oke, kita siapkan untuk pengetesan yang kedua, masih dengan provider Indosat. Oke, dia tetap menyentuh 20 ya guys, 20 atau 30 guys, mantap sekali. 30 29 29. Oke, 29 uploadnya lagi-lagi sekitar angka 28 29 ya guys. Ya cukup anteng dan stabil untuk pengetesan yang kedua ini. Ya, selanjutnya kita tes yang ketiga atau tes untuk terakhir kalinya untuk provider Indosat ini ya guys. Oke, speednya naik turun 30 20 ke atas ya guys. Oke, kayaknya kencengan yang pengetesan yang kedua tadi kayaknya ini ya. Oke, kita lihat seberapa uploadnya, masih sama ya 20 ke atas ya. Ya, ini sepertinya Indosat menang unggul di uploadnya ya, karena Telkomsel tadi hanya kurang lebih satuan Mbps saja ya. Oke guys, jadi ini adalah summary atau ringkasan dari hasil pengetesan kita ya guys. Yang pertama ini untuk Telkomsel, downloadnya 32, uploadnya 10 ya guys. Ini Telkomsel. Oke, kita lihat untuk provider yang satunya, yaitu Indosat ya guys, yang sebelah atas ini ya. Ini dapat 29, uploadnya 28, jadi downloadnya agak kalah dikit, tapi uploadnya ini menang ya guys ya, 28. Oke, jadi secara umum beberapa provider ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya guys ya. Kalau Telkomsel unggul di downloadnya, sedangkan Indosat ini menang di uploadnya, tapi downloadnya juga tidak bisa dibilang lambat ya guys, masih bagus. Oke guys, jadi biar lebih fair, selain lokasi dan spek HP, ini juga paketannya juga saya perlihatkan ya, supaya lebih fair. Ini saya menggunakan unlimited YouTube dan data 10GB ya kalau nggak salah. Kemarin harganya kurang lebih 100.000 pas kalau nggak salah ya guys ya, seperti ini ya guys ya. Jadi biar lebih fair, saya tunjukkan paketan apa yang saya gunakan. Ya, seperti ini ya. Jadi unlimited YouTube dan aplikasi, ini paketannya ya guys ya. Dan untuk provider yang kedua ini, saya memakai Telkomsel. Supaya lebih fair, kita lihat juga paketan apa yang ada di provider saya yang saya pakai untuk review ini ya guys ya. Jadi untuk internetnya, ini internet biasa ya, data berapa giga gitu lupa ya. Dan paketan OMG, jadi ini speednya cukup kenceng ya guys ya. Oke guys, sekian video dari saya. Jangan lupa komen ya di kolom bawah seberapa cepat internet yang kalian gunakan di daerah kalian. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum.